Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grabak TV kembali menjumpai Anda kurang lebih 1 jam dengan serangkaian informasi dan kreasi warga di seputar Kecamatan Grabak. Grabak TV secara rutin menemani Anda 3 kali dalam seminggu, hari Senin, Rabu, dan Jumat. Saran dan kritik dari Anda sangat kami harapkan demi kemajuan televisi kita ini. Grabak TV dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat Grabak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini saya, Kru Grabak TV, sengaja hadir mengunjungi daerah Kalisat, Kabupaten Magelang, di mana di daerah pegunungan ini, di samping kesibukan dengan kesehariannya, pemuda-pemudi dan masyarakatnya masih sempat melestarikan budaya yang ada, antara lain adalah Kublo Siswo di daerah Kalisat ini. Untuk mengenal lebih jauh apa dan siapa yang di balik Kublo Siswo ini, marilah kita berbincang-bincang dengan seorang pimpinan dari muda-mudi atau ketua pemuda di desa Kalisat ini. Selamat mengikuti. Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Menika kalau mau, waten segala pun kesenian. Menika Kublo Siswo Pak Agus. Kublo Siswo. Salah pun menopo Kublo Siswo menika. Kublo Siswo kuwi ing suatu kesenian sing memadukan antara unsur tradisional kali unsur-unsur gerak sing istilah dinamis sing butuhake tenaga utawa energi ingkang sing luwih lan kobra niku sesuai kali napa jiwane lari-lari nem cacah nom niku sing jiwane niku istilahnya wonten jiwa pemberontakan sing membutuhkan tenaga terus niku bisa tersalurkan wonten kesenian kobra niku terus salah setunggalnya ngoten. Awalnya namung saka bocah nu tongkrong-tongkrong ten pertigaan nonton nggih pokoke nggih cacah do guyon-guyon niku terus mikire timbang do gogok-gogok nganggur tongkrong-tongkrong nganggur terus disalurke sebagian enten sing pok nganu wae do dolanan main kubro karo ngiras pantes nguri-uri tinggalane simbah-simbah ngoten terus enten pengomongan-pengomongan niku terus ditindaklanjuti kali terus golek guru meguru terus do latihan bareng-bareng kan nganti tekan saat ini wujudnya kobra ini sampun nonton sebagian istilahnya wis bisa di delok nganti sing api-api yang oke-oke sing podo latihan iki sing podo main kobra kuwi pakaryane apa Pak? Rata-rata niku nggih tani kali buruh. Nggih wonten ingkang buruh wonten kayu, wonten ingkang buruh wonten liya panggenan nggih bangunan nggih kadang-kadang nggih istilahe pekerja kasar lah. Nek peternak niku rata-rata niku sebagian besar niku istilahe gawean sampean wonten omah niku diternak. Ternak sedaya. Nggih. Sing paring latih, Pak. Awalipun bocah-bocah niku undang guru saking sanes dusun namung wonten ing perjalanan sak terusane nika langsung dipun matengaken kali lari-lari kiambak lajeng dipun kreasi-kreasi kali musik-musik ingkang enggal langsung kali gerakan-gerakan ingkang anyar wonten. Assalamualaikum
Masyarakat Gerabak mempunyai mobilitas yang sangat tinggi. Dari berbagai aktivitas itu, masyarakat Gerabak tidak dapat terlepas dari limbah yang dihasilkan. Yang tanpa kita sadari, limbah tersebut dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Dalam kehidupan suatu masyarakat yang lingkungannya senantiasa bersih, tertata rapi, indah, dan asri merupakan dambaan setiap insan. Situasi dan kondisi tersebut dapat terwujud manakala warga masyarakatnya memiliki kesadaran yang tinggi terhadap masalah kebersihan dan keindahan lingkungan. Namun pada kenyataannya, untuk masyarakat kita masih jauh dari harapan untuk mampu ke arah tersebut. Karena tingkat kesadaran terhadap pentingnya kebersihan dan keindahan lingkungan masih sangat rendah. Terutama masalah sampah yang sering kurang mendapatkan perhatian kita bersama. Baik itu sampah yang berasal dari rumah tangga maupun limbah industri. Saiki kabeh wau kudu nganake alat. Lah alat niku saka sapa wae, Pak? Nah, niki permasalahan sing klasik nggih, masalah peralatan niku kaitane kali pendanaan. Awalipun menika dadi kendala utawi dadi masalah kagem bocah-bocahane, bocah-bocah terus sepakat panjenengan niku dadi TKT bareng-bareng, ya ayo dadi anani bareng-bareng. Dadi alat-alat enten segala macam ngaten niki pun iso komplit menika. Bocah-bocah ini ingkang pisanan nggih iuran. Nggih. Iuran ning mboten sepiran nggih bertahap. Lajeng direwangi bocah-bocah nu ngrekoso kerja bakti golek watu wonten bolong kali, lajeng mangke watu niku didol mangke danane saged nggih nglengkapi alat-alat wonten niku. Thank you.
Masalah program Grabak TV, kami tadi sudah mengajak seluruh kepala desa Grabak untuk mendukung bahkan skala prioritas anggaran untuk Kecamatan Grabak termasuk ranking pertama Grabak TV dan pasar ikan di Kecamatan Grabak. Ternyata dapat respon kepala desa mendukung sepenuhnya. Barangkali untuk Grabak TV ke depan ini sudah mendapat dukungan masyarakat luas, khususnya Kecamatan Grabak. Bahwa Grabak itu akan diadakan penyiaran TV Grabak. Saya sebagai Kepala Desa Kartoharjo sangat mendukung sekali. Soalnya warga kami Desa Karjo bisa menikmati apa kegiatan-kegiatan di Grabak. Kegiatan kerja bakti atau rapat-rapat atau kegiatan apa saja. Jadi saya sebagai Kepala Desa maupun warga itu sangat mendukung sekali. Munir, kira-kira berapa lama Pak Munir itu mulai usaha sapi itu? Saya mulai usaha sapi itu kurang lebih setahun yang lalu. Nah, gimana niat-niatnya agar berhasil itu dengan baik? Untuk dengan sapi kemarin saya coba, pertama itu 11 sapi ya. Dengan 11 modal sapi. Ya.
Dengan modal 45 juta saya kemarin masih ada sisa, jual semua itu laku 65 juta. Itu selama berapa tahun? Selama 10 bulan. Selama 10 bulan. Dan. Kemudian untuk kira-kira potensinya apa yang bisa dikembangkan di dalam gerabak ini, Pak Munir? Ya kemudian sapi model Australia ini di gerabak itu prospek sekali ya. Karena mungkin dengan suhu yang tidak begitu dingin, ya. Itu sapi Australia sekarang itu cocok di sini. TV, saat ini saya telah menjumpai Mas Rahmatullah dari Dusun Ngeleter, Desa Telogorejo, Kecamatan Gerabak. Beliau ini adalah salah satu petani muda yang menekuni cabai dan merupakan petani yang cukup sukses. Kita akan berwawancara dengan beliau. Selamat pagi, Mas Rahmat. Selamat pagi. Sudah berapa tahun Anda menekuni usaha sebagai petani cabai ini? Saya menekuni profesi sebagai petani cabai kurang lebih 5 tahun. Sudah 5 tahun, ya. Ininya banyak suka dukanya ya, Mas? Iya. Mungkin bisa Mas terangkan suka dukanya sebagai petani cabai selama 5 tahun ini? Sukanya kalau pas harga produksi murah, tidak terserang penyakit, harga tinggi di pasaran, itu sukanya. Kalau dukanya, Mas? Dukanya kalau pas harga produksi mahal, terserang penyakit, harga di pasaran murah. Oh iya. Jadi selama 5 tahun ini lebih banyak sukanya atau dukanya ini, Mas? Sukanya. Mungkin bisa Mas terangkan hasil yang diperoleh dari menekuni tanaman cabai ini? Selama saya menekuni profesi sebagai petani cabai, saya sudah mempunyai istri, anak, dan punya rumah. Kira-kira Anda tertarik enggak untuk menekuni tanaman yang lain selain cabai? Untuk ke depan beralih ke tanaman lain saya tidak. Sekali cabai tetap cabai. Alhamdulillah saya sekarang jadi petani cabai sudah 5 tahun. Ya alhamdulillah sekarang ini saya sudah bisa mencukupi buat kebutuhan rumah tangga saya. Tapi sayangnya kalau harga cabai itu turun, harga pupuk naik itu susah. Tapi saya tetap senang jadi petani cabai itu. Soalnya ya hasilnya lumayan lah. Waktu ini sekarang saya jadi petani cabai itu saya memang tekuni sekali. Soalnya ya kadang-kadang hasilnya tuh lumayan. Tapi ya kadang-kadang hasilnya tuh ya kayak gitulah namanya jadi petani. Kadang ya hasil, kadang ya enggak. Tapi ternyata ya tuh diambil tuh rata-rata tuh ya bisa cukup buat rumah tangga. Lah niki. Teng mriki niki pilem malaikat Jibril iku jan gething tenan. Karo wong wedok sing ra iso bekti marang wong lanang ngantos ndongaaken ya Allah ampun jenengan tampi siamipun tiang estri sing boten purun bektos dumateng garwanipun. Kanjeng Nabi mireng dongane malaikat Jibril sepakat setuju ngangkat tangan amin ya rabbal alamin. Mila niki kedah kagem perhatosan kita panjenengan sedaya sing ngatos-atos senaoso kados napa. Kadang-kadang ana sing cok rumangsa nyuwun sewu, kadang-kadang luwih cukup. Nah, bapakne niku napa ta wong kula niku mangan yo golek dhewe. Bocah-bocah do sekolah sodo sesandangan nggih kula sing kekabya awan tekan bengi bapakne nang omah mung dolanan dara ya yo. Ya kadang-kadang tiyang setri niku wonten sing do rumangsa ngoten niku tetapi mboten saged niku kok kanggo alasan wong wedok wani karo wong lanang mboten saged. Kranten panjen sunnatullah tiyang jaler niku panjen di dadosaken dening Allah. Dadosaken kagem pemimpin. Oh,
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada segenap pemirsa Gerabak TV, khususnya warga Kecamatan Gerabak. Pada kesempatan ini kita bersama-sama menyongsong, memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-60. Kemerdekaan menurut pandangan saya adalah suatu kebebasan. Jadi merdeka adalah bebas, sehingga konteks negara adalah kebebasan suatu bangsa untuk mengatur negaranya. Tentunya dalam tanda petik disebutkan adalah dengan aturan-aturan yang ada di negara itu sendiri, Pak. Jadi kalau terjadi kebebasan yang sementara ini sering kita terima adalah kebebasan yang tanpa batas, yang dalam arti ingin memiliki yang bukan haknya, itu bagaimana, Pak? Iya, jadi kebebasan dalam kehidupan bernegara tentu adalah mengatur kebebasan antara satu orang dengan orang lain, di mana kebebasan itu walaupun diartikan bebas sebebasnya, namun kebebasan itu dibatasi. Dalam artian dibatasi adalah diatur. Siapa yang ngatur adalah negara. Kenapa negara? Karena negara mendapatkan pelimpahan kewenangan dari masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Tentu dapat kita bayangkan apabila suatu negara tanpa ada aturan, orang sak kepenake dhewe, bagaimana jadinya? Jadinya akan kekacauan. Jadi sebenarnya siapa yang berhak menerima kebebasan atau kemerdekaan ini, Pak? Semua warga negara, bahkan semua makhluk hidup yang ada di suatu negara itu adalah berhak menikmati kebebasan itu. Namun kembali bahwa kebebasan seseorang adalah dibatasi dengan kebebasan orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita hidup adalah bersinggungan dengan orang lain, tentu tidak bisa kita sak kepenake dhewe, istilahnya orang Jawa. Sebagai contoh, saya di rumah saya sendiri, kemudian membunyikan televisi, membunyikan tape, karena saya merasa bebas, karena di rumah sendiri, itu saya bunyikan keras-keras. Tentu menurut saya bebas, tapi menurut orang lain akan terganggu. Nah, di situ peran dari negara membuat aturan-aturan sehingga masyarakat tidak saling dirugikan. Bebas dalam artian tadi tanda petik adalah mengikuti aturan yang ada, tentunya tidak lepas dari koridor-koridor di mana kita hidup bertetangga dan tentunya berhubungan dengan sosial makhluk yang lain, maksudnya begitu. Thank you.
Thank you.